Masih bersama Toko Millennium Audio, pusat elektronik sound system yang ada di wilayah Glodok, Jakarta Barat. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih, matur suwun buat teman-teman yang sudah berbelanja di Toko Millennium Audio. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan rezekinya semakin lancar. Pokoknya buat teman-teman yang lain, kalau mau cari perlengkapan sound system, kalian boleh merapat ke toko. Dan bagi yang di luar Jakarta, silakan boleh WA, kita siap bantu pengiriman ya. Jangan khawatir, yang ada di luar kota seperti Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, NTT, Papua ya, kita sudah biasa kirim ke daerah sana, kita carikan ekspedisi yang ongkirnya termurah. Oke ya teman-teman semua, kalian lagi cari speaker transducer atau speaker subwoofer 18 in yang bagus, simak video ini, saya akan rekomendasikan nih teman-teman ya. Ini ada dari produknya Wisdom. Ini salah satu speaker terbaik, speaker terfavorit, speaker idaman para tukang sound system dari produknya Wisdom. Mungkin ini lama sekali kosong, dan untuk speaker ini sudah banyak yang pakai, dan kebetulan komentarnya bagus semua ya. Tergantung selera sebenarnya sih ya, tetapi alhamdulillah ya, yang sudah saya temukan, orang-orang yang sudah memakai speaker tipe ini, komentarnya bagus semua. Maka dari itu jangan sampai kehabisan teman-teman, boleh coba speaker 18 in dari produknya Wisdom. Ini ada Wisdom Professional Sound. Ini Wisdom itu barang build up lur, original ya. Meskipun made in China, tetapi salah satu produk is the best untuk sound system kalian. Ini ada tipe L186616. Untuk speknya kalian bisa lihat, power 1200 watt AS sampai 2400 watt PGM ya. Jadi Wisdom ini kalau memproduksi sebuah speaker kayak gini, wattnya nggak terlalu gede-gede banget ya. Nggak seperti mungkin produk-produk lain, ada yang 2000 watt, 3000 watt, entah sekian-sekian. Tetapi Wisdom mengedepankan dengan spek yang nggak terlalu tinggi, tetapi super clarity, bisa untuk gore-gorekan, bisa untuk jeduk-jedukan, nah kayak gitu lur ya. Kalian bisa lihat spek sensitivitasnya 99 dB. Nah ini, maka dari itu teman-teman boleh dicobalah ya. Untuk frekuensi responnya paling rendahnya 36 Hz sampai 1,5 kHz. Nah, ini dia lur. Ya. Mau main hore-horegan, gler-gleran juga oke lur. Apalagi main frekuensi rendah juga, mantap tenan. Voice coil-nya 5 inch 8 ohm. Ini bentuknya si bokong semok, magnetnya seperti ini. Wisdom 1200 watt AS sampai 2400 watt PGM. Jadi kalau lihat speaker kayak gini, kalian jangan berpacu dengan watt yang di belakangnya lur. Ini maksimum powernya lur ya, maksimal wattnya, bukan watt speaker ini ya lur ya.
kayak gitu lur. Voice coil 5 inch, mini magnetnya bokong semok seperti ini, dia magnetnya putus-putus. Ya. Buat teman-teman kadang berpikir, ah magnet putus-putus gampang copot. Jangan khawatir, karena Wisdom ini sudah diproduksi sebaik mungkin, yang pasti tidak malu-maluin ya kan, seperti produk-produk lain untuk sistem magnetnya. Ini lemnya lem khusus yang memberi ketahanan lebih menempel. Jadi kalau ada muskapan jatuh atau diapain, insyaallah magnetnya nggak copot lur ya. Jangan khawatir lur ya, jangan takut lah ini ya. Rangkanya kokoh sekali lur, tuh tebel. Rangkanya tebel sekali ya, bebet ini lur. Ngeri sedap, gahar banget lur. Dari dilihat dari bentuknya gahar tenan ya kan. Kita coba lihat daunnya, ini daun belakangnya seperti ini. Ini kalau daun belakangnya memang sudah seperti kulit jeruk, tetapi belum anti air ya. Tetapi jangan berpacu dengan anti air atau tidaknya sih sebenarnya. Yang terpenting kualitasnya sudah bagus ya, pasti mantap kayak gitu lur. Kita lihat daun depannya. Ini penampakan dari daun depannya untuk speaker Wisdom yang satu ini. L186616 sudah full coating anti air ya. Jadi depannya sudah anti air. Biasanya kan pemakaian hadap depan ada terbuka, jadi kalau kena cipratan air aman ya. Jadi pada intinya speaker transducer ini apa namanya ya, bisa menghasilkan suara jeduk, suara gler atau suara lembut dari subwoofer kalian. Yang terpenting disesuaikan dengan boxnya, terus powernya ya. Kadang sebuah speaker kayak gini ini cocok-cocokan dengan sebuah box. Misalkan box Dragon, box Cobra, box Turbo, kadang cocok, kadang yang enggak. Maka dari itu dipastikan boxnya sesuai, terus powernya sesuai, ya pasti suaranya lebih bagus ya. Kalau box ini kan frekuensi rendahnya 36 Hz, kemungkinan sini box apa aja masuk ya. Tetapi kalau saya kan senangnya box vakum. Kalau saya box vakum ya pasti rekomend box vakum. Boleh mau Bison ya kan, Turbo, CLA, Supali, Wejos sih killer. Mau main apa Karnavalan ya, gore-gore kan, tenang saja. Speaker ini sudah didesain khusus multifungsi ya. Maka dari itu ya saya rekomendasikan. Karena teman-teman pasti bingung sekali kan, nyari speaker yang sekiranya bagus, awet, kalian wajib coba yang satu ini. Harganya nggak sampai 3 juta lur, bisa mendapatkan speaker sebagus ini. Saya gahar sekali lihat sasisnya, rangkanya itu kokoh tenan lur. Edan nggak? Tuh. Saya yakin produknya Wisdom sudah menyebar luas ke seluruh Indonesia. Jadi untuk speaker yang satu ini sudah teruji kualitasnya, banyak yang sudah pakai ya. Karena teman-teman kalau mau nyari barang itu yang sudah teruji dan banyak orang pakai, itu berarti tandanya barangnya bagus ya. Kalau banyak belum orang pakai terus komentarnya negatif, itu kemungkinan kualitasnya kurang ya. Jadi boleh dicoba L186616. Ini bisa dibilang speaker legendaris lur. Speaker legendaris ya, karena sudah lama banget tipe ini muncul dan dipasarkan di Indonesia, peminatnya pun banyak. Dan sekarang sekian lama kosong, sekarang sudah produksi lagi, siap pokoknya dipasarkan ke seluruh Indonesia ya. Yang terpenting yang tadi saya bilang, powernya harus sesuai ya. Disesuaikan antara watt speaker ini dengan watt powernya. Terus boxnya pun harus sesuai. Kadang ya karakternya mungkin pakai box planar seperti ini, pakai box ini seperti ini ya, pasti kan beda. Kembali lagi dengan selera kalian masing-masing. Ya, oke lur. Gimana? Apa kalian berminat? Ya, saya sarankan sebelum berbelanja atau sebelum beli, kalian cari info terlebih dahulu ya. Jangan langsung beli ya kan. Bagus menurut saya belum tentu bagus menurut sampean.
belum tentu bagus menurut kalian semuanya. Maka dari itu berpikir beribu-ribu kali ketika ingin membeli barang kayak gitu lur. Karena di sini saya cuma menyarankan ya apa yang terbaik versi saya pribadi. Ya barangkali teman-teman sama dengan saya ya alhamdulillah. Kalaupun sama enggak masalah. Berbeda selera, yang penting tetap satu tujuan untuk sound system Indonesia. Anjay, slebew. Wis. Pokoknya enggak usah berpikir panjang lah. Cari info, check out sat ndang sat dia tukuni kayak gue. Wis. 1200 watt minimal ya, saya sarankan powernya ya 2000-an bisa lah ya, 2000 watt percenan 8 ohmnya. Tapi sebenarnya kalau power wattnya gede itu lebih enak bagi saya, karena nggak memaksim apa tenaganya lebih maksimal untuk ngangkat speaker subwoofer kalian. Oke, silakan di order, stok masih banyak. Boleh kunjungi di toko-toko sound system terdekat kalian. Mau belanja di sini, yo silakan. Oke lur, kali ini saya akan tes nyala, tes QC tanpa menggunakan box ya. Ini sekedar tes nyala atau melihat getaran daunnya secara dekat ya lur, tanpa menggunakan box. Kita bisa lihat nanti seperti apa. Ini kita lihat lur. Coba zoom lebih dekat mas. Ini sudah saya tes nyala. Untuk powernya saya menggunakan Black Spider PA 2.0. Untuk speknya 2000 watt per channel. Inilah seperti ini tanpa menggunakan box. Ini getarannya sudah berasa banget ya lur. Cuman kalau dibilang jeduk kayaknya karakternya halus ini lur. Ya, karakternya halus. Kalau dilihat dari sini tadi kedengaran halus. Mungkin kalau pengen karakter jeduk tinggal disesuaikan saja untuk boxnya. Box apa yang nanti kalian gunakan, mungkin cari box yang karakternya jeduk. Bisa di setel jeduk. Tapi kalau mendengarkan secara langsung seperti ini, kalau telinga saya lebih halus saja lur. Ya, gelir tapi halus. Oke cukup lur. Oke, rekomen lah. Gorek-gorekan, gler, lembut, frekuensi rendah, dapat. It's the best. Oke, salam pecinta sound system seluruh Indonesia. Untuk yang penasaran dengan harganya, ini dibanderol sekitar harganya, harga on the road wilayah Glodok Jakarta Barat sekitar 2.850.000 rupiah. Harga nego sampai jadi lur. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.